Selamat siang pemirsa Super Mega Profit TV. Kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Yani. Perkenalkan dahulu, nama saya Asifa, asisten dari Ibu Yani Cahya. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Ibu Yani. Apa kabar Ibu Yani? Kabarnya profit luar biasa. Profit luar biasa ya. Nah, Bu Yani, di era yang saat ini kan masih musim pandemi, masih banyak orang yang kesulitan dalam keuangan. Nah, saya lihat kan Bu Yani sebagai seorang trader tidak terdampak yang berlebihan gitu kan. Lalu apa sih Bu kontribusi dari Super Mega Profit maupun Ibu Yani secara pribadi mengenai kesulitan keuangan dari para orang-orang yang ada di luar sana? Ya, jelas sekali kalau saya sebagai seorang trader memang sangat prihatin ya dengan keadaan pandemi saat ini. Jadi memang terlihat sekali ya ketika saya jalan-jalan ke Bali kemarin ya, itu nuansa di sana udah sangat berbeda dengan keadaan tahun lalu ya. Jadi jalanan tuh sepi banget ya, banyak toko-toko yang ditutup. Saya ada tanya ke sebagian dari mereka ya, Pak, ini orang-orang ini kemana semua? Orang-orang ini balik ke desa. Di desa mereka mengerjakan sawah gitu ya. Jadi ada yang sebagai seorang petani itu ya, mereka bekerja di desanya gitu. Jadi udah nggak ada pekerjaan lagi di kota. Otomatis saya lihat banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan karyawan-karyawan itu di PHK. Kenapa? Karena toko-toko itu tutup, nggak ada yang beli. Nah, kebanyakan mereka itu orang dari luar negeri ya, para bule-bule itu ya. Nah, karena ditutup, nggak bisa masuk ke Bali, jadi nggak ada yang beli. Akhirnya, ya begitulah, tokonya ditutup semua, jadi jalanan sepi banget. Nah, di sini saya sebagai seorang trader sebenarnya ingin sekali menyampaikan kepada banyak orang bahwa ini loh, trading forex tidak terlalu berdampak. Tetapi masalahnya ada banyak orang itu yang takut dengan yang namanya trading forex. Jadi belum-belum itu mereka udah menutup diri dengan trading forex. Sehingga ya kesempatan untuk saya menyampaikan peluang ini itu berkurang gitu ya. Karena belum-belum udah ditolak lah istilahnya seperti itu. Oleh karena itu kontribusi yang kami lakukan itu mungkin nggak bisa ya kalau personal ngomongin orang seperti itu. Ayo ikut trading forex, saya bantu untuk istilahnya strateginya, saya ajarin dan lain sebagainya, itu mungkin sedikit lebih sulit. Maka saya membuat yang namanya YouTube channel, kemudian Instagram, istilahnya sosial media, di mana sosial media ini saya akan isi dengan banyak edukasi mengenai trading forex, sehingga pesan saya itu bisa tersampaikan kepada sebagian orang yang memang mereka membuka diri, membuka pikiran, membuka hati. Jadi memang nggak bisa untuk semua orang. Itu secara umum. Kemudian saya juga saat ini sedang merancang sebuah program, di mana program ini saya berikan secara gratis. Karena tentunya banyak orang kesusahan, banyak orang yang istilahnya kehilangan pekerjaan sehingga mereka kesulitan finansial. Nggak etis sih kalau saya memberikan satu pembelajaran yang harus dibayar dengan biaya yang sangat mahal sekali ya. Nah, saya memberikan kesempatan kepada banyak orang, siapapun Anda, teman-teman yang lagi nonton Super Mega Profit TV ini, bisa bergabung untuk belajar secara free, belajar trading forex. Nah, pembelajaran ini saya rangkum seperti pada saat saya dulu mengawali bisnis trading forex ini. Di mana saya sebagai seorang awam ya, yang memulai dari nol, kemudian belajar step by step, sampai akhirnya jadilah saya seperti sekarang, Ibu Yani, yang sudah menjadi seorang trader selama kurang lebih 10 tahun lebih. Nah, disitulah saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya. Nah, itu salah satu bentuk kontribusi yang bisa kami lakukan ya, baik Super Mega Profit maupun saya secara pribadi, Ibu Yani. Jadi satu hal lagi yang paling penting, kontribusi kami ya,
akan saya sampaikan lagi, yaitu kami memberikan satu pembelajaran khusus trading forex bagi Anda semua yang ingin bergabung, tetapi ada syaratnya, yaitu mereka yang serius. Free semuanya. Free, seperti ya, itu Mbak Asifa. Terus kan di luaran juga banyak kursus-kursus forex itu. Apa yang membedakan ini mentornya dari Ibu Yani langsung dengan yang kursus-kursus di luaran sana? Oke, jadi begini. Kalau mentoring itu adalah orang yang sudah pernah melakukan, kemudian dia sudah menjalani itu prosesnya, dan akhirnya orang itu udah bisa berhasil. Seperti itu Mbak ya. Ini yang perlu dicatat. Kalau khusus-khusus pada umumnya, orang yang ngajarin itu mungkin tahu teorinya, tetapi dia bukan menjadi pelaku sejati. Dia sendiri mungkin belum bisa membuktikan bahwa apa yang dia ajarkan ini bisa membuahkan hasil, seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali. Terutama kalau di luaran itu kan kebanyakan berbayar ya. Nah, di sini bedanya adalah free. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sistemnya adalah mentoring, jadi bukan sekedar kursus. Kalau kursus sih gampang aja, kita panggil guru aja yang ngerti trading, kemudian suruh dia ngajarin, nah, seperti itu. Tetapi kalau mentoring itu berbeda banget. Mentoring itu adalah bimbingan dan pendampingan. Jadi seperti orang itu gandeng. Jadi orang digandeng gitu. Misalkan ada satu jalanan yang belum pernah kita lalui, tentunya kita akan takut ya, ujung-ujungnya itu apa? Apakah hutan, ada binatang buas di situ? Apakah berbahaya, apakah ada jurang? Tetapi ketika ada seseorang yang sudah pernah melewati jalan itu dan dia telah berhasil, dia sudah tahu caranya, maka orang yang diajak jalan di situ tentunya udah nggak takut lagi, karena dia akan digandeng, ditunjukin jalannya. Jangan ke sana, yang ke sana itu ujungnya jurang, lewat sini aja, karena saya dulu udah pernah ke sana. Nah, ternyata jalannya bisa lebih pintas gitu ya, lebih cepat. Nah, ini yang membedakan antara sistem mentoring yang akan kami sediakan ya untuk Anda semua, untuk Anda yang belajar dari nol sampai Anda menjadi mahir dalam trading forex, perbedaannya dengan yang ada di kursus-kursus luaran. Lalu apa saja sih Bu yang akan didapat nantinya di program tersebut? Kan gratis juga. Lalu apa yang didapat gitu? Selain ilmu dari Ibu Yani langsung ya, itu apa? Ya, jadi ilmu yang saya berikan ini sebetulnya kalau memang dibikin berbayar itu saya patok di harga yang sangat murah sekali, yaitu 10 juta. Murah nggak Mbak? Ya, termasuk mahal sih. Mahal ya? Jadi memang untuk mahal dan murah itu relatif. Tetapi kalau orang diajarin sampai dia bisa sukses, itu harusnya sangat murah, 10 juta. Tapi mungkin secara nominal itu bisa dikatakan mahal, karena gak semua orang itu mau rela untuk mengeluarkan uang 10 juta untuk belajar. Nah, jadi ilmu ini nilainya 10 juta, tetapi saya ajarkan secara free. Ya, oleh karena itu bagi Anda-Anda semua yang memang berniat ya, Anda yang memang serius ingin belajar trading forex itu boleh mendaftar, ya kan? Tetapi syaratnya yaitu nggak boleh dibuat main-main. Nah, seperti itu. Apa yang didapat? Yang didapat itu selain dari ilmu trading forex mulai dari nol, itu mereka juga akan mendapatkan satu strategi-strategi atau kiat-kiat atau rahasia-rahasia yang pernah saya lakukan selama ini sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Sekarang ini seperti apa sih Bu Yani? Mungkin ada banyak pertanyaan dari para pemirsa ya, karena nggak kenal mungkin Bu Yani itu siapa, kok seperti sekarang. Mungkin saya bisa sedikit menceritakan latar belakang saya. Saya adalah seorang wanita ibu rumah tangga biasa yang menekuni dunia forex tuh hanya karena terpaksa. Karena kondisi finansial yang begitu mendesak, sehingga saya nggak punya pilihan lain, akhirnya saya memilih yang kesannya bisnis trading forex itu bisa membuat kita sukses dengan cepat, bisa membuat kita kaya dengan cepat. Nah, disinilah ada faktor psikologinya Mbak. Dulu saya nggak ngerti. Nah, saya melakukan bisnis ini dengan pemikiran yang keliru, sehingga akhirnya ya salah-salah dulu, jatuh bangun dulu, nggak bisa langsung mendapatkan hasil. Ya,
Nah, karena saya mengalami proses yang begitu panjang, ya 10 tahun lebih mbak ya. Nah, oleh karena itu saya punya pengalaman yang banyak. Ya, saya tahu apa yang bisa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana cara seorang trader harus berpikir sehingga dia bisa mendapatkan profit yang konsisten, sehingga dia bisa sukses dan berhasil. Karena menjadi seorang trader itu bukan masalah profit dan tidak profit saja, tetapi ada yang namanya faktor psikologi trading. Kebetulan sekali basic saya ini adalah belajar di Neuro Linguistic Programming atau NLP, itu saya dalemin benar-benar gitu ya, sehingga bisa saya terapkan di dalam trading forex ini. Saya memiliki sertifikat untuk mengajar ya, jadi master gitu untuk bisa ngajarin orang, ada legalitasnya saya ya. Nah, jadi saya padukan antara trading forex dengan ilmu yang sudah saya miliki, yaitu ilmu psikologi terapan ya, jadi langsung diterapkan gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan kita seorang trader yang kuat psikologinya, seperti itu. Jadi yang didapat bukan sekedar ilmu, tetapi benar-benar cara dan rahasianya. Ya. Saya menjalani sekitar 10 tahun ini, apa yang saya dapatkan itu luar biasa sekali. Yang mungkin bagi orang yang hanya ingin coba-coba di trading forex, dan dia nggak tahu caranya, dia nggak tahu jalannya, itu mungkin di tengah jalan ini dia bisa mundur. Belum tentu kita lihat orang lain sukses, kemudian kita kepingin, kemudian kita jalanin dan kita bisa sama seperti dia sukses. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau dalam kehidupan ya, kalau saya samakan antara trading forex dengan kehidupan, itu trading forex ini banyak cobaannya, kayak hidup itu banyak ujiannya lah istilahnya, seperti itu ya. Karena bukan sekedar melulu kita profit, tetapi yang paling utama adalah bagaimana juga kita bisa mengelola profit tersebut. Karena kalau cuma sekedar profit, siapapun juga bisa profit. Tetapi mengelola profit sehingga kita bisa menjadi sukses dalam finansial, itu yang sulit. Oleh karena itu, butuh bagi Anda semua yaitu rahasianya, kiat-kiatnya. Nah, itu yang akan saya bagikan, Pak. Nah, pasti banyak pemirsa ini juga ingin tahu, Bu. Ini tuh nanti sistemnya online atau bertemu langsung atau seperti apa? Jadi, untuk pembelajaran seperti yang saya sampaikan ini, itu jauh lebih efektif, lebih bagus adalah dilakukan secara offline. Jadi, perlu memiliki laptop. Karena nanti saya akan ajarkan, Anda bukan sekedar pakai robot kemudian dipasangin ya. Itu namanya trader-traderan masih ada. Ya mungkin Anda sebagian yang gaptek, Anda menjadi trader-traderan enggak ada masalah sih. Ya, belum menjadi trader sepenuhnya tetapi bisa menikmati profit dari trading. Tetapi apa yang saya ajarkan adalah memberikan edukasi kepada Anda semua, pembelajaran dan bimbingan pendampingan agar Anda menjadi seorang trader yang sejati. Jadi acara ini atau edukasi atau kelas yang saya berikan, sistem mentoring ini adalah pertemuan secara offline. Jadi bertemu face to face dengan saya secara langsung, dan saya membuka kesempatan ini hanya untuk 10 orang pertama saja. Ya, jadi limited edition, istilahnya seperti itu. Nanti pertemuan akan diadakan di base campnya Super Mega Profit di kota Surabaya. Tidak terbatas siapapun Anda, mau tinggal di Surabaya atau di luar kota. Tetapi bagi Anda yang serius, artinya bagi Anda yang memang memiliki satu waktu yang disediakan untuk datang ke base camp, itulah yang akan saya mentoring, seperti itu. Jadi pertemuan offline. Nah, ini pasti pemirsa Super Mega Profit TV masih pengen tahu lebih banyak, tapi ini waktu kita udah habis. Jadi nanti mungkin kita lanjutkan di sesi kedua aja ya. Sesi kedua kita akan lanjutkan karena sekarang juga udah jam 1 siang, waktunya makan siang. Kita makan-makan dulu aja, setelah itu kita akan sambung lagi. Ya. Oke. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan di sesi kedua nanti ya. Sampai jumpa.